Korang tak tahu nak balut kain alkantara ataupun nak wrap kain alkantara dekat interior korang? Jangan risau. Zik akan bawa kepada korang ke kedai yang boleh membuat wrap alkantara. Untuk balut kain alkantara, Zik akan sharekan juga kepada korang di mana untuk korang membuat pilihan. Zik akan kongsikan juga kepada korang apa perbezaan kain dan wrap alkantara dan juga tips untuk cara menjaga alkantara korang. Saksikan bersama Zik. Kita ada bersama dengan Fendi Mojo, Audio dan Akim, Zik sendiri kat sini. Korang pergi ke Graphics ni nak buat Alcantara Wrap, guys. Dan yang Zik pergi adalah di Graphics Motorsport di Desa Alam U12. Diorang ada buat Alcantara Wrap, guys. Macam Zik buat dekat dashboard Zik, iaitu Alcantara balut kain. Jadi yang ini yang lain lah. So untuk Alcantara balut kain ni, kalau korang nak yang ni memang genuine Alcantara, korang boleh pergi ke JL Automotive. Konten untuk Alcantara ni Zik tak buat disebabkan kekangan masa dan ada shooting yang tak berapa cukup dia punya lengkap. Jadi ini yang Zik akan share pada hari ini juga. Dan kalau korang nak buat, memang korang boleh buat di JL Automotive lah. So ini adalah Alcantara yang ori. Jadi kita akan tengok juga perbezaan antara Alcantara ori dengan Alcantara wrap, apa perbezaan dia. Dan apa yang Zik nak buat adalah Zik akan wrap dekat sini, guys. Untuk samakan matching dengan kat sini. Cumanya Zik akan tengok dia punya Alcantara, dia warna dia agak sama ke ataupun berbeza. Kita tengok nanti macam mana. Jadi kalau kita tengok dekat sini, macam awak punya, ini adalah Alcantara wrap, guys. Jadi apa perbezaan dia nanti Zik akan ceritakan kepada korang selepas Zik dah settle wrap. Kita tengok perbandingan antara beza dua sebelah-sebelah lah. Okay guys, jadi kita ada tiga jenis Alcantara wrap kat sini. Kalau korang nak tengok, kat sini adalah warna hitam. Jadi ini adalah warna hitam, yang ini adalah warna grey, dan dekat sini adalah warna merah. So Zik akan tengok matching ke tak. Zik mungkin akan ambil warna hitam kot sebab grey ni terlalu grey. Jadi warna hitam ni okey sikit lah, tak nampak perbezaan sangat dekat dashboard Zik. Jom kita mulakan tengok installation by Graphics Motorsport. Alright guys, sudah siap akhirnya, alhamdulillah. Jadi kalau korang tengok ni, Zik buat dekat tepi ni, bahagian tepi ni, dan juga dekat sini juga. Dekat sini lah. So dia nampak matching. Kalau korang tengok kat sini dashboard bawah, atau ada kat sini Alcantara. Jadi ini adalah bawah ni adalah wrap, dan atas ni adalah kain Alcantara lah. Jadi kalau korang tengok ni memang nampaklah perbezaan dia. Ini adalah wrap, ini adalah yang ori. So ori ni boleh nampak lagi lah bulu dia punya ni, memang nampak boleh lukis. Tapi yang ni kurang sikit. Cumanya bab warna lebih kurang sama, guys. Tak ada sangat perbezaan, memang cun. Okey, lagi satu perbezaan dia adalah kalau korang tengok kat sini, tak boleh tengok lah, Zik rasa kat sini, ini dia punya kain dia memang rasa tebal sikit dan rasa agak kasar sebab bulu dia banyak. Tapi yang ni dia tak rasa sangat lah. Maksudnya bulu dia nipis ni, bulu dia panjang sikit. So kalau korang tengok kat sini pun memang boleh nampak sikit lah perbezaan dia. Cumanya warna dia memang sama, tak ada masalah. Jadi kalau korang yang mencarikan solusi yang bajet, korang boleh pergi kepada wrap. Memang melekat, tak ada masalah. Dan kalau korang nak betul-betul balut dashboard yang macam IV Zik ni, memang korang kena pakai kain lah. Sebab sementara ni memang tak ada lagi yang boleh buat dashboard wrap. Dan dekat Graphics pun memang tak boleh buat disebabkan Myvi punya dashboard ni dia banyak lekuk. So agak sukar. Tetapi beza kalau korang tengok Fendi Mojo ke ataupun Akim, boleh buat sebab dia punya dashboard rata.
Itu je lah ada salah satu dia punya kelemahan untuk Alcantara Red. Tapi benda lain contohnya macam kalau korang nak buat dekat sini pun boleh, korang boleh tengok konten AUK dia ada buat. Untuk harga, bagi dashboard yang zip balik kain Alcantara, harganya RM1,300 ke atas. Manakala jika rack Alcantara mungkin dalam sekitar RM600 ke atas disebabkan beza Fendi Mojo dan Hakim Syarizal, harga dia lebih kurang macam tu. Tetapi macam Zik cakap, dashboard Myvi masih lagi tidak boleh buat wrap Alcantara. Untuk door trim, satu door wrap Alcantara berharga RM100, manakala kalau jika balut kain Alcantara, satu pintu dalam berharga RM150. Okey geng, jadi kalau tengok yang Auk Fendi dengan Akim dia ada urusan sikit. So dua-dua tiga-tiga ni dah buat Alcantara, tetapi adakah korang tahu macam mana nak menjaga Alcantara tu kalau ada abuk ke apa semua? Kalau macam aku tak pasti sebab abang ni dah ada cerita dengan aku, tapi aku lupa-lupa ingat sih. Lupa-lupa ingat. Alcantara ni sebenarnya aku tak suka, aku benci gila dia punya material dia. Tapi macam mana aku tak tahu boleh ada kat sini bila pasang kan. Bila aku try macam aku tak suka material dia, tapi bila lama-lama sentuh rasa macam selesa gak. Tapi bab penjagaan dia pula, aku rasa kita macam jaga kapet surau lah. Je sapu-sapu lap-lap. Okey tu. Okay, penonton dekat dalam video ni, penjagaan khusus? Yes, ada penjagaan khusus. Jadi jom kita tengok penjagaan dia macam mana. Nak bersihkan Alcantara senang je. Ikutkan step ni. First, ambil kain microfiber. Lepas tu lembapkan sikit pakai air. Jangan terlalu basah sebabnya nanti Alcantara kalau basah susah nak kering. Lepas tu lap lah macam biasa dekat dashboard Alcantara tu. Kalau nak bau wangi sikit, belilah Meguiar yang ni, Waterless Wash and Wax. Dah habis bersih tu, bolehlah korang nak main pattern-pattern yang korang suka. Macam ni, pattern stripe ataupun pattern love. Lepas ni korang tak perlu risau kalau ada dashboard Alcantara. Senang je nak jaga guys. Itu saja video untuk kali ini guys. Kalau korang nak buat Alcantara Red, korang boleh pergi ke Graphics, tanyalah dekat Graphics berapa harga dia untuk part-part yang korang nak buat. Jadi jangan lupa guys untuk subscribe, like, share dan komen. Modify itu pas. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Tak apa bang, tengok kena racun beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik, dan Zik doakan kepada korang semoga korang dimurahkan rezeki.